konstitusional. Jadi kita minta kepada DPR untuk menjalankan fungsinya, dan kita minta kepada DPR RI juga untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya agar Perpu Ormas ini dicabut, dibatalkan, dan DPR RI harus membantu rakyat Indonesia untuk menutup pintu gerbang kediktatoran, kesewenangan, dan kezaliman. Maka itu saya ajak semua umat Islam, walaupun kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, Perpu pembubaran Ormas harus dibatalkan, dan kita akan berjuang secara konstitusional. Saya ingin bertanya kepada semua yang hadir di sini, siap berjuang? Siap berjuang? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Selanjutnya yang kedua, agenda besar yang kita bawa pada kesempatan hari ini adalah menolak kebangkitan PKI. Saya ingin tekankan sekali lagi dan sekali lagi bahwa indikasi kebangkitan PKI sangat jelas dan nyata. Siapa yang memungkiri adanya kebangkitan PKI, adanya gerakan PKI pada saat ini, maka patut dicurigai yang bersangkutan sebagai PKI atau sebagai pelindung dan pembela PKI. Dan saya ingatkan, baik kepada pemerintah maupun kepada seluruh warga rakyat yang ada di dalam gedung DPR RI sana, bahwa paham komunisme, marxisme, leninisme telah dilarang secara konstitusi. PKI telah dibubarkan secara konstitusional melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Begitu juga ada larangan tentang penyebaran paham PKI yang ada dalam KUHP pasal 107 dari mulai item A, B, C, D hingga E. Karena itu tidak ada alasan bagi siapapun pejabat di negara ini untuk membiarkan kebangkitan PKI. Tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Seluruh institusi lembaga negara harus dibersihkan dari PKI. Bersihkan DPR dari PKI. Bersihkan pemerintah dari unsur-unsur PKI. Bersihkan TNI dari PKI. Bersihkan polisi dari PKI. Bersihkan seluruh institusi negara dari PKI. Sekali lagi, apa yang Anda sudah lakukan hari ini konstitusional, para pejuang Islam. Anda melakukan di jalan